Deretan Madura TV, aksi ugal-ugalan remaja di Jalan Kota Sampang rupanya meresahkan warga setempat dan pengendara lainnya. Bahkan di bulan Ramadan, aksi mereka makin menjadi-jadi. Balapan liar tersebut seringkali digelar di sekitar Jalan Wijaya Kusuma oleh sekelompok anak muda pada malam hari, utamanya Sabtu tengah malam, yakni di atas jam 11 malam. Alan Kaisan, salah seorang warga di sekitar lokasi balapan liar, mengatakan para anak muda tersebut seharusnya menghormati bulan suci Ramadan. Alan Kaisan pun berharap pihak kepolisian, khususnya Satlantas Polres Sampang, agar bertindak tegas demi kenyamanan pengendara atau pengguna jalan lainnya serta tidak meresahkan warga. Minta aparat kepolisian, terutama lalu lintas, untuk bagaimana menertibkan menjelang malam hari, karena meresahkan ketika ada sebagian anak-anak muda melakukan balapan liar yang dilakukan di tengah-tengah jalan raya. Ini sangat mengganggu pengguna jalan. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Berita ini disponsori oleh Wiraraja Group Padamu Negeri.